Dalam ajaran Buddha, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang berasal dari kepemilikan materi atau pencapaian duniawi semata. Kebahagiaan sejati muncul dari kedamaian batin dan pengendalian diri yang kuat. Salah satu fondasi utama untuk mencapai kebahagiaan ini adalah penerapan Pancasila Buddhis, yaitu 5 prinsip moral yang menjadi pedoman bagi umat Buddha dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pancasila Buddhis menawarkan sebuah jalan yang mengarahkan kita untuk hidup dengan kebajikan, kesadaran, dan ketenangan. Melalui pemahaman dan penerapannya, setiap orang dapat menemukan keseimbangan yang membawa pada kebahagiaan sejati. Apa saja ajaran Buddha tentang 5 prinsip moral yang dimaksud? Tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. 1. Tidak membunuh. Prinsip pertama dalam Pancasila Buddhis adalah ahimsa, yang berarti tidak membunuh atau tidak menyakiti makhluk hidup. Ini mencakup semua bentuk kehidupan, mulai dari manusia hingga hewan dan makhluk kecil lainnya. Ajaran ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menghormati setiap makhluk hidup yang ada di dunia. Dengan tidak mengambil nyawa atau merugikan kehidupan lain, kita membangun sikap penuh kasih dan rasa kemanusiaan yang lebih dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita jarang terlibat langsung dalam tindakan membunuh. Namun, ahimsa juga berarti kita harus menghindari sikap kasar, dendam, atau kebencian yang dapat melukai perasaan orang lain. Setiap kali kita memilih untuk bersikap lembut, penuh kasih, dan mengendalikan emosi, kita sedang menerapkan prinsip ini. Dengan membangun sikap kasih sayang, kita tidak hanya memberikan kedamaian bagi makhluk lain, tetapi juga membawa kedamaian ke dalam hati kita sendiri. Hidup yang bebas dari kebencian dan kekerasan menciptakan perasaan tenang dan bahagia yang abadi. Jadi, ketika kita melindungi kehidupan di sekitar kita, kita sebenarnya juga sedang menjaga kebahagiaan dan ketenangan batin kita sendiri. 2. Tidak mencuri. Adinadana, atau tidak mencuri, mengajarkan kita tentang kejujuran dan tanggung jawab. Tidak mencuri bukan hanya berarti tidak mengambil barang milik orang lain secara fisik, tetapi juga berarti kita harus menghargai hak-hak orang lain dalam segala bentuk. Misalnya, mencuri bisa berarti mengambil sesuatu yang bukan hak kita, seperti waktu, perhatian, atau bahkan kebahagiaan orang lain. Prinsip ini mengingatkan kita untuk selalu jujur dan adil dalam segala hal yang kita lakukan. Ketika kita hidup dengan kejujuran, kita menciptakan hubungan yang lebih sehat dan penuh kepercayaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Tidak mencuri juga membantu kita memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah datang dari merugikan orang lain. Dengan mempraktikkan integritas dan keadilan, kita membangun kehidupan yang lebih stabil dan damai. Ketika hati dan pikiran kita dipenuhi dengan kejujuran, kita merasa lebih tenang, aman, dan pada akhirnya, lebih bahagia. Prinsip ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai ketika kita hidup dengan rasa hormat dan kesadaran penuh akan hak-hak orang lain. 3. Tidak berzina. Prinsip ketiga, mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dari keinginan seksual yang berlebihan dan menjaga kehormatan dalam hubungan. Berzina dalam ajaran Buddha berarti melakukan tindakan yang bisa melukai perasaan atau merusak keharmonisan orang lain, termasuk dalam hubungan pribadi. Intinya adalah, perilaku yang didorong oleh hawa nafsu yang tak terkendali seringkali membawa penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa menjaga kesucian hubungan adalah kunci penting untuk menciptakan kehidupan yang penuh keseimbangan dan kedamaian. Di tengah masyarakat yang sering menggoda kita untuk mengikuti keinginan tanpa batas, penting untuk selalu sadar akan konsekuensi dari tindakan kita. Dengan menahan diri dari godaan yang dapat merusak hubungan, kita bisa membangun relasi yang lebih sehat, penuh rasa hormat, dan bermakna. Mengendalikan nafsu bukan berarti menolak kebahagiaan, tetapi justru cara untuk melindungi kebahagiaan kita sendiri. Ketika kita mampu menjaga martabat dan bertindak dengan bijak, kita terhindar dari konflik emosional yang bisa merusak kedamaian batin. Dengan demikian, kita bisa hidup lebih tenang, menjaga keseimbangan dalam hubungan, dan menikmati kebahagiaan yang sejati.
4. Tidak berbohong. Kejujuran adalah pondasi penting untuk mencapai kebahagiaan sejati. Tidak berbohong mengajarkan kita betapa berharganya hidup dengan kebenaran. Kebohongan, sekecil apapun, perlahan-lahan merusak kepercayaan diri kita dan hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita berbohong, kita tidak hanya menipu orang lain, tetapi juga menipu diri sendiri, menciptakan ketidaknyamanan dan kecemasan yang merusak ketenangan batin. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kebenaran adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan penuh kepercayaan. Setiap kali kita memilih untuk berbicara jujur, kita menciptakan lingkungan di mana orang lain merasa aman dan dihargai. Kepercayaan yang dibangun melalui kejujuran adalah dasar dari hubungan yang kuat dan bermakna. Berbicara jujur bukan hanya tentang menghindari kebohongan besar, tetapi juga tentang menjaga integritas dalam setiap kata yang kita ucapkan. Dengan komitmen untuk selalu berbicara dengan jujur, kita membersihkan hati dari rasa bersalah dan kecemasan, sehingga ketenangan batin dapat tumbuh. Ketenangan yang datang dari hidup dalam kebenaran adalah salah satu langkah paling penting menuju kebahagiaan yang mendalam dan abadi. 5. Tidak mengonsumsi minuman keras atau zat memabukan. Prinsip kelima dalam Pancasila Buddhis mengajarkan kita untuk menghindari minuman keras atau zat memabukan yang dapat mengaburkan kesadaran. Ajaran ini bukan sekadar tentang menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang menjaga kejernihan pikiran dan ketenangan batin. Ketika kita mabuk atau di bawah pengaruh zat memabukan, kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri, dan hal ini dapat menyebabkan perilaku yang merusak, serta keputusan yang tidak bijaksana. Dalam keadaan mabuk, kita lebih rentan melanggar prinsip-prinsip moral lainnya, seperti berbohong, berzina, atau menyakiti orang lain, tanpa menyadari dampak buruknya. Kehilangan kesadaran ini seringkali berujung pada penderitaan bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dengan memilih untuk menjaga pikiran tetap jernih, kita memberi diri kita kesempatan untuk berpikir dan bertindak dengan bijaksana. Pikiran yang jernih membantu kita menghadapi berbagai tantangan hidup dengan tenang dan penuh kesadaran, menciptakan fondasi yang kuat untuk kebahagiaan sejati. Menjaga kejernihan pikiran bukan hanya tentang menghindari bahaya fisik, tetapi juga tentang melindungi batin kita dari konflik dan kekacauan yang tidak perlu. Pancasila Buddhis adalah landasan yang kokoh untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan penuh kebahagiaan. Dengan menerapkan 5 prinsip moral ini, kita tidak hanya menghindari tindakan yang merugikan, tetapi juga menciptakan kualitas batin yang penuh kasih sayang, kejujuran, dan kesadaran. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari pencapaian duniawi, melainkan dari kedamaian batin yang datang melalui tindakan-tindakan yang bijak. Ketika kita berkomitmen untuk hidup sesuai dengan Pancasila Buddhis, kita menanam benih-benih kebajikan dalam setiap tindakan, pikiran, dan ucapan. Setiap benih ini tumbuh menjadi pohon kedamaian yang memberikan naungan bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, Pancasila Buddhis bukan hanya sebuah panduan moral, tetapi juga jalan yang membawa kita pada kebahagiaan sejati yang bebas dari penderitaan dan penuh dengan cinta kasih. Kebahagiaan sejati bukanlah sekadar perasaan senang sesaat, tetapi keadaan batin yang stabil, tenang, dan penuh cinta kasih. Pancasila Buddhis membantu kita memahami bahwa kebahagiaan ini dapat diraih melalui kehidupan yang penuh dengan kebajikan dan pengendalian diri. Saat kita berlatih untuk tidak menyakiti, tidak mencuri, menjaga kesucian hubungan, berkata jujur, dan menjaga kesadaran, kita membuka jalan menuju kehidupan yang damai dan penuh kebahagiaan. Hidup sesuai dengan Pancasila Buddhis bukanlah hal yang mudah, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil menuju ke arah itu adalah sebuah pencapaian yang berharga. Dengan kebajikan yang terus kita kembangkan, kita tidak hanya membawa kedamaian bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitar kita. Sebuah dunia yang lebih tenang, lebih penuh kasih, dan lebih bahagia.